Assalamualaikum, kembali lagi nih di YouTube JDTC di siang hari ini yang di sana cukup mendung ya, di daerah Cigudeg kayaknya cukup mendung. Ini gue sudah berada di pinggir jalan raya Sudamanik. Kita akan hunting di sini lagi. Apa saja momen-momen yang terekam di kamera JDTC? Ikutin terus videonya sampai selesai. Oke?
Cuacanya semakin gelap, guys. Semakin mendung. Mudah-mudahan jangan hujan dulu ya. Masih banyak momen yang terekam di kamera JDTC nih. Oke, cukup sekian dulu ya kali ini konten JDTC di Jalan Raya Sudamanik di sekitar daerah perkebunan sawit yang pemandangannya cukup bagus nih sebenarnya. Cuman karena kita kontennya nih di siang hari ya, lebih banyak truk-truk kosongan yang mengarah ke gunung dan sedikit momen yang terekam truk-truk yang menyalip di sekitar tanjakan Gunung Salak ini. Apalagi kalau cuacanya cerah nih, cukup bagus banget. Oke, Hino Ranger tadi mengakhiri video kita kali ini di Jalan Raya Sudamanik. Terima kasih buat yang sudah menonton. JDTC adalah... Oke, sekali lagi gue jelasin ya, JDTC adalah konten transportasi. Dan untuk lokasi hunting ini adalah di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor.
yang punya pemandangan juga cukup bagus di sini. Terima kasih yang sudah menonton, yang baru bergabung jangan lupa di like, di komen, and di subscribe. JDTC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.